Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Mik tengah hari ni. Pukul 12 tengah hari kita akan bersiaran mungkin dalam masa 10 minit sahaja. Hari ni Pak Mik nak share DIY. DIY ringkas macam mana kita nak halau binatang yang sentiasa mengganggu kita punya kebun. So salah satu yang Pak Mik akan design ni lah untuk menghalau babi, burung, binatang-binatang yang suka datang ke kebun kita lah. So antara teknik yang kita pakai adalah menghalau binatang tersebut dengan menggunakan kaedah bunyi. Bunyi ni antara sebab tidak semualah, antara sebab yang binatang ni tak suka. Bunyi adalah binatang tak suka kan. Cuma hari ni Pak Mik design secara DIY lah. Barang-barang terpakai di rumah tu kita boleh beli, kita boleh buat, kita boleh reka. Kita boleh reka DIY penghalau babi, musang, tupai, benda-benda yang binatang selain kita guna yang organik. Yang pertama sekali kita boleh guna organik. Pokok ros Jepun ni tidak disukai oleh babi. Kenal tak ros Jepun ni? Ada orang tua-tua kata bunga pukul 10. Di halaman rumah pemik ni ada ni. Di nasi ada jual. Mudah hidup ni. Ni dia panggil ros Jepun. Ros Jepun ni babi tak suka. So adik kakak kalau ada ros Jepun, boleh tanam ros Jepun ni di sekeliling halaman rumah ataupun di dalam kebun. Mudah hidup. Tu ros Jepun ni dia ada bunga. So ros Jepun ni dia punya babi. Dia tak suka kepada bau dia. Kalau kita perasan, kalau kita tanam bunga ros Jepun, dia tak kacau. So, bunga ros Jepun ni menyebabkan babi tak selesa dengan bau dia, menyebabkan dia tak datang, dia tak menghampiri kita punya kebun lah. Ini salah satu cara organik. Yang kedua, bila kita guna ros Jepun, dia boleh menyebabkan berlakunya penderbungaan. Penderbungaan sebagai enjin penderbungaan. Itu kebaikan. Ini sebagai cara organik lah. Cuma hari ni, Pak Mik nak share DIY macam mana kita buat ketukan bunyi yang bising. Di halaman rumah bandar tak sesuai lah bunyi bising kan. Nanti orang marah. Bising sangat. Orang marah ni pencemaran bunyi je. So, DIY dia. Yang pertama, ni botol mineral ni. Botol mineral ni boleh kita pakai ni. Botol mineral 1.5 liter. Botol mineral 1.5 liter kita buat dia punya kipas. Kita boleh buat 3 kipas. Kalau 2 tu sikit sangat. Kita boleh buat 3 kipas. So cara dia, kita boleh guna tanda dulu. So kita buka ni. So kita tanda dengan marker pen, bentuk dia, bentuk dekat botol ni. Kemudian kita toreh dengan pisau. Kita toreh dengan pisau. Ni cara dia ni. Kita toreh dengan pisau. Kemudian kita akan lipat. Lipat macam ni. Okay. Kita toreh dengan pisau, kemudian kita lipat. Ini cara dia. Cara nak buat kipas, kita lipat. Kemudian kita buat sebanyak 3 tempat. Kita buat sebanyak 3 tempat. Dia punya daripada propeller ni, kita panggil propeller lah kipas. So dia bila kena angin dia akan berputar. Bila ada angin yang lagi kuat putaran dia. So botol mineral ni akan berputar. So tengok macam mana design Pak Mik buat. Ringkas saja kan. So kita guna botol mineral untuk menghasilkan penghalau bunyi. So botol mineral ni sebagai design utamalah. Kalau tak bergerak bunyi, benda ni tak akan ada bunyi lah. Daripada tenaga angin, kita guna free energy daripada tenaga angin, kita convert kepada tenaga mekanikal di sini. Tenaga mekanikal, dan dia akan berputar. So Pak Mik akan buat tiga kipas. Kipas dia. So yang ni jimat. Ini botol yang saiz 1.5 liter. 1.5 liter. So kita akan toreh, and then kita akan lipat yang ni. So, jangan bagi samalah dia punya kolomnya ni. So kena ada atas dan bawah. Right. So yang ni di bahagian depan. Di bahagian depan leading edge. Ni di trailing edge, di bahagian belakang dia. Kemudian langkah selepas kita buat kipas, kita kena tebuk. Tebuk lubang ni saiz dia 4 ml. Tebuk depan, tebuk belakang. So kita guna ni lah penebuk ni. Kita bakar di hujung ni. Kita bakar dengan api. Kita bakar dengan lighter ni kan. Kita bakar ni penebuk penudung ni, penebuk tin. So kita bakar hujung ni. Tak payah guna drill lah. Nak beli drill mahal kan. So kita letak kat sini yang telah kita panaskan dia punya penebuk botol.
Kita tebuk di bahagian depan dan kita tebuk di bahagian depan tudung ni. Kena center, kena betul-betul center. Kalau tak center, dia akan bergerak tak lajulah sebab dia ada gangguan, dia ada vibration. Tebuk bahagian belakang, panaskan dahulu, tebuk belakang, tebuk depan. Okey, ni mainan kanak-kanak lah, DIY kan. So, kemudian dekat kedai hardware ada jual ni batang besi ni solid, solid punya copper ke. Ni harga dia RM3 lah kalau kita pergi kedai hardware. Yang saiz yang puan pilih kat sini saiz 3 ml. Ni batang besi yang solid ni, yang apa nama ni, yang bulat punya ni, silinder ni, dia panggil apa lah dari segi engineering, tak ingat nama dia. So, solid punya silinder ni, okay, kita bend dia, bend 90 degree, 90 degree kita bend, kita bend. Kemudian kita akan masukkan dia, kita punya silinder, kita punya ni, kita punya apa ni, kita punya silinder pula, kita punya botol mineral ni. Okey, kita masukkan. Okey, apa bahan-bahan yang perlu selain itu daripada batang besi ni? Yang ni free je. Dekat kedai harga dia RM3 tak salah. Tak silap saya RM3 saja. Kalau di kampung tu boleh guna buluh. Guna buluh. Batang buluh yang kecil tu kita buat sendiri dah, tak payah beli kan. Guna buluh saja. Guna buluh pun boleh. Okey, kemudian kita kena ada apa lagi? Kita beli cable tie ataupun benda lain pun boleh. Yang Pak Mik pakai cable tie. Yang Pak Mik pakai cable tie. Cara dia, kita nak buat pembunyi. Pengetuk. So kita ada ni, kita beli washer ataupun carilah washer kat rumah pun ada kadang-kadang kita punya ni hardware. Kita beli washer yang saiz duit 10 sen, duit 10 sen. Kalau besar sangat dia tak boleh nak gerak, berat. So kita ikat dengan cable tie. Kita ikat dengan cable tie. So kita ada washer ni, kita ikat dengan cable tie. Kemudian kita potong sikit di hujung ni sebab ni panjang sangat ni. Panjang sangat cable tie. So kita kerat sikit separuh. Kemudian bila kita kerat tu kita lock. Kita lock. Bila kita kerat, okey, sebelum kita kerat itu kita kena masukkan dahulu di dalam ni tudung ni, kita akan tebuk tudung ni kita panaskan, kita tebuk atas dan bawah, kita akan buat dua pengetuk. So masukkan cable tie ni ke dalam and then kita lock dia dengan cara kita guna ni kepala cable tie. Okey, kita masukkan di dalam apa nama ni, di bahagian ni. Okey, bunyi panjang sangat ni, pendek sikit. Alright, so kita gunting. Tapi sebelum masukkan kepala cable tie, kita kena masukkan dahulu dia punya ni. Kita masukkan dahulu yang ni, masuk dalam ni. Kemudian buat keluar ikut depan. Buat keluar ikut depan. Dia ada lubang ni. Kita tebuk atas dan bawah saja. Okey. Kemudian kita bawa kita masukkan kepala cable tie kat sini and then kita potong. Lepas tu baru kita gunting. Yang lebihan ni kita gunting. Kemudian kita tutup balik lah dia punya penutup botol. So kita akan ada dua pengetuk atas dan bawah. So kita akan ada dua pengetuk atas dan bawah. So Puan Mi tak buat lah. Ada satu lagi dia punya washer ni. So dia ada atas dan bawah. Letak dekat tudung. Okay. Kemudian yang ketiga, kita kena ada apa nama ni yang ketiga, alat dia. Kita kena ada tin lah. Lagi besar tin tu lagi kuat bunyi dia. Ni kedai RM2 pada jual ataupun nak jimat lagi ambil tin Milo lah. Tin Milo. Yang ni kedai RM2 ni. Ni apa ambil ni tin apa nama ni, tin apa? Allahu akbar. Tin tabung. Kalau kedai RM2 ni harga RM2 lah. So cara dia, kita tebuk lubang di tepi, bukan di tengah, di tepi ya. Tepi atas bawah ni kita tebuk lubang. Kita nak masuk batang besi ni lah. Kita nak masukkan batang besi ni kan nanti kan. So kita akan masukkan batang besi ni. Alah, susah nak keluar kat bawah ni . So dia akan masukkan batang besi. Dia akan keluar ikut bawah ni kan. So kita akan masukkan batang besi. So dia akan keluar ikut lubang bawah tu kan. Ni kena ada tank ni. Ataupun nak jimat tank susu pun boleh. Tank susu pun boleh. Tank Milo pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan tank lah. Okay. Kalau nak kuat lagi, kita buka bahagian bawah ni. Kita buka sikit bahagian bawah ni. Bila kita bergendang, teng-teng-teng-teng-teng, kita bergendang, ada lagi kuat dia punya apa, acoustic dia, bunyi itu, noise dia, bunyi bising tu kan. Kita tu lagi besar tin, lagi kuat dia punya bunyi. Bergantung pada kadar kekuatan ketukan, bergantung kepada saiz tin. Jadi kalau kita ada padi perumahan, kita ada benang padi, nak hala, ada kebun yang mungkin babi ke binatang dan sebagainya, yang nak mengacau tu sedikit sebanyak lah boleh mengurangkan kadar kedatangan babi. Monyet pun tak suka bunyi-bunyi bising ni. Kalau orang tua-tua tu dia guna apa? Dia guna tali kan.
Dia guna tali tarik, kurung kereng, kurung kereng. Tapi yang tu manual lah. So yang ni kita guna tenaga angin, tenaga angin. Tapi kalau kawasan yang tak ada angin tu, benda ni tak boleh berfungsi lah. Dia kena ada angin terlebih dahulu. Ada angin baru dia boleh berfungsi. So kita guna free energy, ya, free energy. Kita guna tenaga angin. Akhirnya dia akan pusing ni tenaga mekanikal. So tenaga mekanikal. Okay, dia akan berpusing. Bila kena angin, dia akan berpusing. Kemudian kita pasang dia. Macam mana kita nak pasang dia? Pomik dah ada, pomik dah buat model dah. Macam mana nak pasang dia? Ni. So kita guna buluh lah. Ni cara dia. Eh? So kalau ada angin, dia boleh berpusing. Eh? Dia akan berpusing. So pomik punya ni. Mana angin? Angin kipas tak kuat. So kalau ada angin, sah. Eh? Okey. Nampak dia punya ni. Lagi kuat dia punya angin, lagi kuat. Ni bukan workshop ni, bukan workshop hari ni, bukan nak menjual produk. Pomik nak ajar macam mana masyarakat tani kita tengok design asal dia. So dia ada dua pengetuk kan. So kena agak-agaklah dia punya jarak pengetuk dia ni dengan atas permukaan apa nama ni? Tin ni kan. Okey ni dia punya design dia. So bila kena ada angin, so dia akan berputar. Tengok bising. Tapi kalau kawasan perumahan tak boleh lah ganggu jiran, eh. Ganggu jiran. Ini kaedah mekanikal lah. Kita guna mekanikal, kita guna tenaga angin lagi kuat. So lagi kuat angin yang kena kita punya design ni lagi kuat, ya. Yeah? Lagi kuat dia punya ketukan dia. Lagi kuat dia punya ketukan dia. So ini kaedah ni. So kita boleh pasang banyak di kebun. Boleh letak 10 agak-agaklah jarak antara 30 meter tu. So lagi banyak bunyi bising, lagi banyak bunyi bising di kebun tu, so harapan nak halau binatang tu lagi tinggi, ya, lagi tinggi. Cuma kita guna tenaga tenaga angin. Jimat. Kita guna tenaga angin. Lagi kuat angin maksudnya lagi kuatlah bunyi bising dia, kan. Okey, ni cara dia. So ni adalah pomik buat hanya menggunakan 3 bilah. 3 bilah kipas lah. So dia akan berputar. Dia akan berputar. Bila kena angin, dia akan berputar. So angin dia kuat tak kuat lah. Kalau kuat dia bising. Okey, nampak tak design dia? Okey, simple saja, mudah saja. So kita ikatlah kat sini dengan kabel tak pun boleh. Kita ikat atas bawah ni dengan batang buluh, kan. Yang pomik buat ni batang buluh, kita ikat atas bawah. Kemudian kita lock dia dengan kabel tak supaya dia tak jatuh ke belakang lah. Dia tak turun ke belakang benda ni, kan. So yang penting ini pengetuk dia. Kita ada dua pengetuk yang kita guna kabel tak, yang kita tebuk pada apa nama ni, kita punya botol mineral. Right. So kalau tak nak guna besi ni, boleh guna buluh lah. Buluh pomade di bandar tak ada buluh. So kita cari besi dekat kedai hardware. Dan yang ni kalau tidak kalau tak nak beli dekat kedai RM2, kita beli dekat DIY. So ada tabung ni jual dekat kedai DIY. Alright. So ini cara mudah macam mana kita nak halau binatang-binatang yang mengganggu kebun kita lah. Musang, apa, babi dan sebagainya. Tapi kalau kaedah organik nak halau babi, menggunakan ros Jepun. Tak nak banyak-banyak ros Jepun ni keliling kebun kita. InsyaAllah babi tak suka pada bau dia. Bukan babi suka bunga. Babi ni dia tak suka kepada aroma bau bunga ros Jepun ni. Ataupun nama lain tonera. Pomik tak pasti. Nama lain mungkin tonera. So boleh tanam ros Jepun ni keliling kebun kita. InsyaAllah babi ni dia tak suka kepada bunga ni. Bunga ros Jepun ni. Tonera, kan. Ataupun setengah-setengah orang kampung dia panggil bunga kembang pukul 10. Bunga 10 pagi, kan. Pun boleh. Ni panggil bunga tonera. Selain daripada tu, dia sebagai ejen pendebungaan, ejen pendebungaan. So, kalau sesiapa yang buat madu kelulut dan sebagainya tu, boleh tanam banyak bunga tonera ni, bunga tonera dan bunga ataupun bunga ros Jepun di keliling rumah supaya babi tu tidak datang ke kebun kita. Dia tak suka, dia tak akan sodok kita punya tanah tu. Dia buat bau aroma bunga ros Jepun ni, babi tak suka. Jadi itu saja daripada pomik untuk tengah hari ni, sebab sekejap lagi pomik ada mesyuarat. Jadi pomik bersiaran sepanjang 10 minit, 12 minit. Pomik share macam mana DIY ringkas kita buat pengetuk, penghalau binatang di kebun kita. InsyaAllah. Try lah. Try cuba buat dan mungkin sikit sebanyak boleh membantu
apa nama ni menjaga kebun kita tu daripada diserang binatang seperti babi, ya, babi ke monyet ke, dia tak sukalah. Syarat dia kena ada bunyi, kena ada angin. Tak ada angin tak boleh. Kena ada angin, ya. Okey, terima kasih. Ini sahaja hari ini, pagi apa ni, tengah hari ini Pomik bersiaran macam mana cara untuk hasilkan penghalau binatang yang mengacau kita punya kebun. Terima kasih. Jumpa lagi.